Audio Jungle. Kunjungan hari ini dalam rangka meninjau saudara kita yang ditimpa musibah kebakaran tadi subuh ya. Yaitu di desa Batu-Batu. Tanggapan Bapak dan apa saja yang sudah diserahkan, Pak? Alhamdulillah, hari ini kita berada di lokasi ini di desa Batu-Batu yang kebetulan tadi pagi saudara kita mendapat musibah kebakaran satu unit rumah, dan setelah kita saksikan memang tidak ada yang tersisa. Tetapi alhamdulillah keluarga atau penghuni rumah terselamatkan karena memang cepat keluar dari rumah. Maka dari itu pemerintah daerah segera kita mengambil tindakan untuk melakukan langkah-langkah memberikan bantuan. Yang pertama dari CSR Bank Aceh kita serahkan bantuan lebih kurang 2 juta rupiah untuk menangani sementara dalam keadaan panik. Kemudian yang kedua ada beberapa bantuan yang kita serahkan dari sumber BPBD dan Dinas Sosial yang alhamdulillah saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi untuk pemanfaatan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan untuk segera dilakukan pemantauan dalam suasana kemarau yang sedang melanda daerah kita. Kiranya seluruh masyarakat melalui pimpinan kecamatan, desa, mukim, tokoh-tokoh masyarakat agar senantiasa memberikan informasi kepada keluarga kita untuk waspada, hati-hati dalam menyimpan bahan-bahan peledak yang ada di dalam rumah. Ini beberapa hal yang kami sampaikan, mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan semangat bagi keluarga yang ditimpa musibah. Terima kasih. Ada kompor gas, ada beberapa bahan bangunan mungkin dapat kotoran masuk. Kemudian ada tenda, ada mulai sapi. Kemudian ada sapi bantuan, no? Dan aja seru.